Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bu Evi. Saya guru pengampu SLC IPS di semester 1. SLC kali ini mengambil tema tentang kegiatan pokok ekonomi, di mana siswa dan siswi belajar untuk memproduksi dan menjual produknya masing-masing secara berkelompok. Di SLC ini dibagi 6 kelompok, masing-masing mempunyai produk yang berbeda. Kemudian ketika SLC, Ananda bersama orang tua bekerja sama untuk membuat produknya kemudian dijual di lingkungan sekolah. Alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar. Harapan kedepannya mudah-mudahan dari SLC ini anak-anak bisa menjadi pengusaha muslim yang handal. Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini kami berbahagia melihat anak-anak yang luar biasa menstimulan jiwa entrepreneur, ya, jadi merangsang jiwa bisnis mereka dengan mata pelajaran ini, dan mudah-mudahan bisa dipertahankan untuk kedepannya. Kemudian juga mereka menampilkan bahan itu di hadapan mereka, proses pembuatannya sampai marketingnya. Terus kita orang tua juga bersama anak-anak kemudian memarketingkan, memasarkan produk anak-anak kita sendiri. Jadi kita ada kolaborasi, pokoknya top deh dari Pak Bidin. Jualan, gimana caranya jadi pebisnis.